Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Apapun situasi yang terjadi hari-hari ini, saya percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Berada di Atas Situasi. Kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-10 dan 11. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Puji Tuhan, ayat ini menggambarkan Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa. Dan Dia memberikan kuasa dan kekuatan kepada umat-Nya, sehingga di dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun, kita tetap mengalami damai sejahtera Allah. Mari kita lihat contohnya di dalam Kejadian pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Kalau kita lihat ayat ini, kita bisa mengetahui situasi yang terjadi saat itu. Suatu keadaan yang sangat mencekam, menakutkan, karena air yang semula menjadi sarana pemenuhan kebutuhan manusia, sekarang justru dipakai Tuhan untuk menghukum manusia. Tapi dari ayat tadi kita dapat mengetahui bahwa Nuh dan keluarganya berada di dalam bahtera, di atas air bah. Dan keadaan yang sebaliknya dialami oleh orang-orang yang hidup saat itu, yaitu mereka justru ditelan oleh air dan mati binasa. Apa yang dialami Nuh dan keluarganya sangat jauh berbeda dengan orang-orang lain. Nuh dan keluarganya berada di atas situasi. Situasi sedang mencekam, tetapi Nuh dan keluarganya justru berada di atas situasi tersebut, aman dan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Apa rahasianya sehingga Nuh bisa diperlakukan berbeda dengan orang lain? Pagi ini kita akan belajar bagaimana kita bisa berada di atas situasi yang mungkin sekarang sedang membelenggu kehidupan kita. Yang pertama, milikilah pola hidup yang benar menurut standar Tuhan. Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh merespon kasih karunia yang Tuhan berikan, sehingga Nuh didapati hidup bergaul dengan Allah, hidup benar dan tidak bercela. Menjadi pertanyaan bagi kita, mampukah kita menunjukkan kualitas hidup sama seperti Nuh di zamannya, yang sekalipun berada di antara orang-orang yang berlaku sedemikian jahatnya, tetapi dia tidak terpengaruh dan tidak terbawa arus yang ada. Bapak, Ibu, Saudara, untuk kita bisa berada di atas situasi yang sekarang kita alami, maka kita harus meresponi kasih karunia Allah, sehingga kita didapati mampu mempraktekkan pola hidup kerajaan Allah, hidup benar sesuai dengan standar Tuhan, bukan standar dunia. Hal yang kedua, supaya kita bisa berada di atas situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, milikilah iman atau kepercayaan kepada Tuhan. Nuh memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga Nuh taat melakukan segala perintah Tuhan. Ketika ia diperintahkan untuk membuat bahtera, firman Tuhan sangat jelas mengatakan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan setelah bahtera selesai dibuat, ia diperintahkan lagi untuk membawa seisi keluarga dan semua binatang sepasang masuk ke dalam bahtera. Padahal belum ada tanda-tanda air bah akan datang. Namun Nuh taat melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh percaya pada setiap perkataan Tuhan. Nuh memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Untuk hidup di dalam berkat Tuhan, kita harus taat melakukan perintah Tuhan. Bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi harus melakukannya. Kita harus percaya kepada Tuhan sekalipun belum melihat.
Kepercayaan terhadap Tuhan inilah yang akan membawa kita semakin mengenal kebesaran Tuhan dan melihat kuasanya dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Hal yang ketiga, supaya kita bisa berada di atas situasi, milikilah kesetiaan kepada Tuhan. Nuh adalah seorang pribadi yang setia. Nuh membutuhkan kurang lebih 120 tahun untuk membangun bahteranya. Dan selama itu juga, Nuh selalu setia memberitakan kebenaran supaya orang-orang diselamatkan, namun mereka menolak. Setelah Nuh menaati perintah Tuhan masuk ke dalam bahtera beserta dengan semua binatang, tanda-tanda air bah akan datang masih belum terjadi juga. 7 hari kemudian, barulah air bah itu mulai datang. Sebenarnya bukan hanya 7 hari Nuh dengan setia menunggu apa yang Tuhan katakan, tetapi berpuluh-puluh tahun Nuh dengan setia hidup bersama dengan Tuhan sampai air bah itu benar-benar datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tetaplah setia melakukan kehendak Tuhan, tetaplah setia berjalan bersama dengan Tuhan. Hal yang keempat supaya kita bisa tetap berada di atas situasi adalah kita harus sabar menanti pertolongan Tuhan. Air menguasai bumi selama 150 hari dan selama itu juga Nuh tidak mendapat instruksi apa-apa dari Tuhan. Ia tidak tahu kapan air akan surut. Di dalam bahtera, Nuh tetap sabar dan tidak bertindak sebelum ada perintah dari Tuhan. Namun dia percaya bahwa saat ia melihat pelangi Tuhan, maka segalanya sudah selesai. Begitu pula saat kita menghadapi persoalan, seringkali kita tidak tahu kapan hal itu akan berakhir. Namun percayalah, Tuhan akan menolong kita dan kita akan melihat pelangi kasih Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Untuk itu marilah kita menunggu lebih sabar akan datangnya campur tangan Tuhan yang luar biasa terhadap setiap pergumulan hidup kita. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kehidupan kita. Hari-hari ini banyak orang terperangkap di tengah-tengah situasi yang tidak diinginkan. Dikecewakan, disakiti, dikhianati, ditolak. Bahkan saat ini sepertinya kita dikelilingi oleh virus corona yang bagaikan air bah ada di sekitar kita. Terjebak dalam situasi ekonomi yang memprihatinkan akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia bagaikan sapuan air bah. Banyak yang menderita. Hampir semua sisi kehidupan terdampak. Usaha mengalami kerugian, rumah tangga bermasalah, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, dan masih banyak lagi situasi-situasi yang saat ini begitu kuat membelenggu kehidupan manusia, termasuk orang-orang Kristen, sehingga membuat banyak orang menjadi takut, membuat banyak orang menjadi frustrasi dan stres. Satu pertanyaan, apakah saudara dan saya mau berada di atas situasi seperti Nuh dan keluarganya? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, milikilah kesadaran keyakinan bersama siapa kita akan menghadapi hidup ini. Percaya dan yakin bahwa kita bersama Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang senantiasa mengaruniakan kekuatannya kepada umat-Nya, sehingga memampukan kita tetap berada di atas situasi yang saat ini menguasai hidup kita, dan kita tetap mengalami damai sejahtera dan pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur buat kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini meneguhkan kami, untuk kami tetap mempercayai Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mampu mengatasi segala situasi yang ada, dan kami percaya Tuhan, apapun situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, kami tetap aman, kami tetap mengalami damai sejahtera, kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan berkatilah semua umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada.
Saat ini Tuhan, Engkau yang akan memberkati kesehatan mereka, memberkati ekonomi mereka Tuhan, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pendidikan, usaha, mata pencarian setiap umat-umat-Mu. Bahkan kami berdoa kalau ada di antara umat-umat-Mu yang sedang sakit, bahkan mungkin ada yang sedang terpapar dengan COVID-19 ini, Tuhan tolong mereka, pilur-pilur Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan mereka dengan sempurna, dan kami mau imani itu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa negara kami, berkati para pemimpin bangsa kami, Tuhan selamatkan bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan menolong pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan biar Engkau sendiri yang senantiasa akan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada, memberkati Bapak Ibu Gembala kami, staf Gembala, para pengerja, setiap aktivis gereja, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami akan memasuki hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang ada di depan kami, apapun yang harus kami hadapi, kami percaya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami memasuki hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.